dia dihadirkan lagi di sini. Kamu siapa ya? Kamu siapa? Hah? Masih ingat aku? Masih ingat aku? Ya, gua random aja, gua gabut hari ini. Enggak ada jadwal. Enggak ada jadwal. Eh, Jay, mau syuting ya? Mau syuting? Oke. Jelasin ini mobil apa nih? Oke. Ay, 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 ay. Hati-hati. Assalamualaikum guys, masih di Gias 2024. Kita ada di Hall 1. Kali ini kita main yang gede-gede nih. Wow, kita cek unit bus karoseri dari Tentrem. Nah, ini adalah bus Tentrem ya. Ada berbagai macam jenis bus yang sudah dipesan pastinya nih. Dipajang di sini dari Bagong Transport ya. Yang dipesan sama PO Bagong Transport. Nah, dari sini kita bisa lihat ada Tentrem Navigator. Ini Navigator spesifikasinya seperti ini, bisa kalian pause aja baca ya. Oke. Nah, ini dia bus Navigator adalah ini yang medium bus. PT Pama Persada Nusantara. Oke, kita cek ya dalamannya seperti apa ya. Wow, dari interior depan Tentrem mewah ya, bus zaman sekarang. Karoserinya rapi sekali, sudah Android head unitnya, setirnya seperti ini. Wah, ini konfigurasi kursi 22 ya. Oke, seperti ini. Ini kayaknya untuk angkutan karyawan ini. AC-nya model ducting seperti ini. Cakep banget. Rapih. Bagus ya. Wow. Bus Tentrem. Karoseri Tentrem. Ah, duduk di sini rasanya kayak gimana ya? Wah, kangen naik bus ya. Waduh, dilengkapi apar ya di situ ya. Mantap. Jadi penasaran sama yang itu tuh, double decker. Coba ya kita ke sana ya. Sambil lihat eksteriornya bus ini ya. Nah, ini. Wah. Wow. Bagus. Oke. Nah, yang satu ini chassis Scania nih. Scania. Oh, bukan. Bukan B11 R, B11 R itu milik Volvo. Iya. Yeah. Double decker sleeper bus. Oke, apa dalamnya? Coba kita cek dari depan ya. Nah, ini banyak orang. Grand Priority Avante Borlindo, PT Borlindo Mandiri Jaya nih pemesannya nih. Ini spesifikasinya,
bisa teman-teman post aja. Ya, mudah-mudahan kebaca ya. Oke. Kita mulai dari depan. Nah, ini dia kabin kru dan driver. Wah, udah metik, guys. Electric parking brake. Masuk sini ya. Seperti ini. Wah, ada CCTV-nya, guys. Keren banget. Nah, ini sleeper bus. Bagian depannya nih. Wah, ini dia. Seperti ini, guys. Bagian, oh, ini konfigurasi 2-1. Kita coba yang di bawah ya. Nah, yang di bawah ini POV-nya seperti ini ya. POV-nya seperti ini. Wah, asik banget. Oke ya, ada ini AC-nya pas banget di sini. Wah, kayaknya tertidur pulas ini. Keluar kota naik ini. Ini untuk storage tempat naro-naro handphone ya. Ada ininya juga nih. Apa nih? Apa nih? Oh, cup holder. Ini cup holder. Chargingnya mana ya? Oh, ini port charging ya, port charging USB. Oke. Ini yang di sebelah sini rada mewah. Coba sama ini sih sebelah sini. Ada TV-nya nih sebelah sini nih. Jadi dibagi beberapa kelas ya. Oke. Bagian atas. Iya. Nah, kita coba ya. Nah, ini bagian atas, ini ada footstepnya ya, tangga atau tangga untuk akses ke atas ini. Wow. Guys. Ada tray pembatas di sini nih untuk privacy teman-teman kalau berdampingan dengan orang lain. Oke. Buka saja. Kita coba agak geser ke sini. Nah. Hey. Wow, cup holder ya. Cup holder, ada tempat penyimpanan. Terus juga ada, nah ini port USB, AC, tray. Visibilitas luas. Walaupun sleeper gini, safety-nya tetap ada teman-teman, tetap dikasih sabuk pengaman ya. Jangan lupa kalau naik bus ini kalau tertidur, sabuk pengamannya dipasang. Oke. Mari kita turun. Nah, yang di posisi sini langsung mengarah ke pintu keluar nih, guys. Nah, bagian belakang ya sama seperti itu. Jadi tiap kelas beda, ada yang TV-nya ada yang nggak ada TV-nya. Toilet ada nggak ya? Oh, deh. Coba kita cek. Ini chassis Tronton ya. Chassis Tronton Scania. Oke, yang depan ini apa nih? Yang depan ini, oh, ini Hino RK280 nih teman-teman, karoseri tentrem. Spesifikasinya ini dia Avante H7. Oke. Kita spilkan dari belakang sini. Nah, ini pemesannya dari Prima Jasa ini. Ah, Prima Jasa pesan bus ini nih. Cakep. Fasilitasnya ada apa aja ya, fitur-fiturnya ya. Kita cek dari belakang sini ya. Nah, ada smoking areanya. Nih untuk perokok. Nih di sini nih duduknya. Cuman asbaknya nggak ada. Jangan ngotorin ya. Pintu disekat seperti ini supaya penumpang yang tidak merokok nggak terganggu aroma rokok. Waduh, pakai Venom cuy audionya.
Konfigurasi kursi 2-2 ya, pakai kursi rimba kencana nih, cakep. Buh. Bahan premium punya, guys. Armrest. Ini bisa reclining nih. Oke. Nah, ini bagasinya hand grip bagasi. Nah, bagasinya cukup luas, bisa taruh apa ya? Ya, tas ransel kecil lah. Ya. Kita agak ke depan. Kita cek. Bagus ya. Ini punya Prima Jasa nih. Pemesannya Prima Jasa. Kursinya rimba kencana, mewah banget. Ini kabin driver dan krunya nih. Wah. Seperti ini ya. Head unit udah Android punya. Bisa karaokean mungkin. Ini kursi krunya nih. Wow. Keren. Cakep. Nah. Rimba kecana. Model lohan gini ya. Tuh, bandonya tuh cakep banget. Spionnya, guys. Mantap. Paling demen nih naik bus kayak gini. Prima Jasa. Mungkin jurusan Lebak Bulus Tasik, Garut, Bandung. Pakai ini, kita doakan saja. Kalau dia sudah mengaspal, insya Allah ada rezeki, ada waktu, kita cobain busnya ya. Asik. Pesan tiket Prima Jasa. Oke, pemesannya Prima Jasa. PT Prima Jasa Perdana Raya Utama. Oke, Avante H8. Semoga produk ini membawa keberhasilan serta pengalaman yang tidak terlupakan bagi setiap pengguna. Kami yakin produk ini akan memenuhi harapan serta memberikan nilai tambah yang besar bagi perusahaan Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Gelaran acara Gaikindo Indonesia International Motor Auto Show. Wow. Mantap. Dan di sini juga dipamerkan kursi-kursi dari rimba kencana tuh, teman-teman. Mewah-mewah sekali. Ada TV-nya. Wah, yang ini jangan-jangan ada kursi pijatnya nih. Bagus ya. Untuk bus luxury. Wah. Wah, ini kursi rimba kencana yang elektrik ini, teman-teman ya. Oke, ini biasanya ada ya di bus-bus luxury mewah. Ada slot USB. Ini pengaturan. Oh, pengaturannya udah elektrik nih. Oke. Wah. Udah elektrik. Cakep. Oke, kita cek bus yang lain ya. Nah, ini ada Mercedes-Benz nih. Seri OH. OH berapa nih? OH 1626L. Oke, yang dipesan dari PO Sinar Jaya. Nah, Sinar Jaya pakai Mercy OH 1626 karoseri Tentrem. Nah, ini penampakan busnya yang single, bukan peronton ya. Oke, boleh kita cek gak nih bagasinya? Wah, terkunci. Bagasinya terkunci. Wah, yang ini enggak. Kita lihat. Wow, ini bisa angkut motor Matic, guys. Lega banget. Wah, luar biasa. Ban serepnya ada di situ ya. Oke. Ini bisa bikin kontrakan ini. Kamar kos-kosan. Bagasinya gede banget. Oke. Tutup lagi.
Oke. Velg pakai Alcoa. Bagus. Cakep ya. Bagian depan nih. Wow, Avante H8 Grand Captain. Nah, ini pemesannya Sinar Jaya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nikmatin bus baru ini dari Sinar Jaya untuk berapa trayek. Wah, ini sih nyaman sih ini. Coba kita cek dalemannya ya. Nah, permisi. Ya. Oke. Ini kabin supir dan kru ya. Nah, ada kandang macannya di situ buat tidur supir cadangan. Wow. Oke, kita cek. Iya. Pak, misi ya Pak. Oke. Iya. C35. Kita cek. Wow, mewah ya konfigurasi 21 nih busnya. Kursinya mewah dari rimba kencana. Cup holder, slot USB buat ngecas-ngecas. Bagus ya. Ada armrest, footrestnya si Bu Pak. Ya, dilengkapi dengan toilet, guys. Di belakang sini bangkunya mewah, ada mejanya. Ya. Toiletnya coba kita cek. Wah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini bagasi kabinnya ya. Bagasi kabin untuk tas ransel besar sih nggak muat sih ini. Tapi cukup lah buat naruh barang-barang kecil di atas ini ya. Biar nggak terlalu ribet sini ya. Oke, pintu darurat, palu tersedia di sini semua ya, safety ya. Nah, kita tutup kembali. Dan yang satu ini adalah Mercedes-Benz seri OH. Oke, ini punya Sinar Jaya OH 1626L. Oke, siap. Kita cek lagi. Ada Hino RK, Scania K450CB, Mercedes-Benz OH, dan yang satu ini adalah Volvo B11R yang dipesan oleh M Trans. Wah, kita cek juga nih. Ya. Kita cek. Nah, spesifikasinya nih ya, guys. Oke, bisa di-pause untuk melihat spesifikasinya. Wow. Volvo B11R. Oke, kita mulai dari kabin depan. Sini. Wow, mewah sekali ya. Ada aksen merahnya nih dashboardnya. Mungkin orderan dari M Trans ini minta warna merah. Bagus ya. Materialnya mewah sekali. Ada Android seperti ini. Nah, dari sini ada kandang macan. Cuman rada menunduk kalau masuk sini nih ya. Menunduk. Wah, ini yang bagian sini sleeper. Oke, sleeper seat. Sleeper seat. Ada pantry-nya, guys. Wow. Ada pantry-nya. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Kecil banget ya. Sih. Ayo Jakarta Bandung. Oh, buntu. Jakarta Bandung. Buntu ya. Buntu. Oh. Buntu ya, nggak ada akses ke belakang nih. Ini kelasnya beda ini. Mungkin first class ini. Ya. Nah, ke kiri sini. Wah. Ya, gantian. Ya. Nah, ini second floor di atas, bagian atas nih kita cek. Di dalam bus Volvo B11R pesanan M Trans.
Wow, kelasnya beda nih. Mewah, mewah. Coba kita duduk di sini. Nah, duduk di sini teman-teman dapat footrest. Wow, bagus ya. Ya pengennya sih ke depan, cuman banyak orang, sempit. Ya dilengkapi apa aja ya di sini fasilitasnya ya. USB buat ngecas, armrest. Ada mejanya nggak ya? Nggak ada. Oke. Okay. Yang belakang ruang kru ya. Oke. Wow. Ada panoramic roof nih. Aduh. Panoramic roof sebelah sini. Ya, ayo kita turun. Ada telepon, ada TV. Depannya. Nah, ya. Sekilas aja yuk kita turun. Oke. Nah. Oke. Bus karoseri tentrem ya. Mewah sekali. Volvo B11R. Nah, yang ini Subur Jaya nih. Subur Jaya pesan warna putih busnya. Legacy. Ini karoseri jenis Legacy. Oke, bagus nih. Wow. Safety meters. Oke. SR3. Panorama XD. Coba kita cek. Waduh. Bagus dikasih lampu tangganya ya, biar nggak kesandung. Beuh. Laksana. Wah, mewah banget. Kursinya pakai rimba kencana yang udah mewah banget. Dapat footrest di sini. Oke. Sih. AC ductingnya mewah juga, cakep nih. Dindingnya ada, dindingnya ada di sini. Dindingnya ada di sini. Oke. Jadi kalau mau ini, Dibuka biar nggak pengap. Wow, TV-nya besar nih untuk entertain di jalan nih. Kita turun. Aduh, bus keramat motor. Sana Hino, dia pakai Hino SR3. Yang ini juga Mercedes Benz. Cakep. Wah, mewah nih. Bagus nih busnya nih. Beuh, cakep. Lanjut, ini pesanan Mie Sinar Jaya. Nah, ini dia. Oke. Legacy SR3 Suite Class FE. Ya. Sleeper. Bus sleeper. Oke. Wow. Mesin depan ya, mesin depan loh. Wow, benar-benar ini sih Suite Class
kelas mewah. Ada TV-nya. Ini cakep banget. Gue cobain yang di bawah aja deh. Males manjat-manjat. Jadi footstep-nya ada ya. Footstep, footstep. Oke. Okay. Ih, ini empuk banget. Empuk nih. Empuk-empuk. Waduh. Ada TV-nya. Cup holder. Wah. Estetik banget ini bus ya. Sinar Jaya punya nih. Jurusan mana nih? Gue sih ke Bali naik bus ini. Kagak nolak, guys. Ada hordingnya ya. Wah, keren. Keren sih nih. Keren banget. Aduh. Oke. Kita lanjut. Ya. Ya, tidur situ. Enak. Wah, tempat barang, kabin barang. Oh ya, ada toilet ya. Wow, toiletnya ya. Betah sini naik ke Bali naik mobil apa bus ini. Dispenser ada. Cakep. Oke. Okay. Laksana. Safety matters. Oke, siap. Nah, ini bis kecilnya nih. Yang pesen PT Mayatama Manunggal Sentosa. Bis kecil. Oke. Sana. Infi. Harapan Jaya nih, Volvo B11R. Cakep. Cakep sumpah. Duh. Oke, teman-teman, terima kasih. Untuk info lebih lanjut hubungi aja website Laksana ya. Udah banyak kalau ada yang minat gitu. Karoseri Laksana cukup bagus menurut Bang Dival, dan bahan material yang dipakai cukup premium mewah punya. Mantap ini. Pantesan banyak yang pesan ya, Laksana. Terima kasih yang sudah menonton. Buat hiburan aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita masih keliling Gias 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.